Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Lost Battalion. Film rilisan tahun 2001 ini merupakan sebuah kisah nyata yang berlatar pada tahun 1918 dalam Perang Dunia I yang terjadi di sektor Moussa Argonne, Prancis. Mantan pengacara dan Mayor Charles Whittlesey diperintahkan oleh Jenderal Roberta Alexander untuk serangan bunuh diri besar-besaran terhadap pasukan Jerman di hutan Argonne dengan 500 orang batalionnya. Karena komunikasi terputus dengan kantor pusat divisi Amerika ke-77, Mayor Whittlesey mempertaruhkan posisi dengan anak buahnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari Irlandia, Polandia, Polia dan imigran Yahudi dari New York, di mana mereka dikelilingi tentara Jerman tanpa suplai makanan, air, amunisi dan medis. Hanya tersisa 200 orang yang bertahan hidup setelah 5 hari pengepungan. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita film menarik lainnya dari Indri Movie. Jika sudah, mari kita mulai alur filmnya. Film diawali pada tahun 1918 pada Perang Dunia ke-1, berlokasi di sektor Argonne, Prancis. Terlihat Mayor Charles dan pasukannya sedang berlindung di balik parit karena tentara Jerman terus-terusan menyerang mereka. Mereka tidak bisa membalas serangan tersebut karena sebelumnya mereka sudah menyerang tentara Jerman dan berakhir dengan kekalahan. Lalu terlihat tentara medis sedang membawa prajurit yang terluka untuk dibawa ke dalam parit, namun nahas, mereka malah tertembak. Setelah kejadian tersebut, Mayor Charles dipanggil ke markas pusat untuk menjalankan perintah dari sang jenderal yang bernama Alexander. Jenderal menjelaskan bahwa mereka akan menyerang tentara Jerman di sektor Argonne, yang merupakan garis pertahanan Jerman. Tiga divisi yang terdiri dari dua divisi tentara Amerika dan yang satunya tentara Prancis akan dikerahkan dalam penyerangan tersebut. Lalu Mayor Charles dan batalionnya diperintahkan untuk melakukan penyerangan di hutan Argonne. Namun Mayor Charles sepertinya tidak setuju dengan misi tersebut. Charles mengatakan penyerangan ke area hutan Argonne tanpa perlengkapan makanan dan peralatan medis adalah bunuh diri saja, dan pasukannya juga sudah banyak yang wafat. Tetapi Jenderal Alexander tidak peduli dengan hal itu dan memaksa Charles untuk melakukan penyerangan. Mau tidak mau, Mayor Charles harus menuruti perintah dari Jenderal Alexander. Tidak lama kemudian mereka berangkat menuju parit Argonne. Setelah itu mereka langsung melakukan penyerangan. Mayor Charles berhasil melumpuhkan tentara Jerman dan terus bergerak maju menuju hutan Argonne. Mereka bergerak secara hati-hati karena tentara Jerman ada di mana-mana. Lagi-lagi mereka berhasil melumpuhkan tentara Jerman. Di sisi lain, tentara Jerman yang bermarkas dekat dengan hutan Argonne sedang membahas penyerangan yang dilakukan tentara Amerika dan Prancis. Seorang mayor bernama Prince menjelaskan bahwa ada dua divisi tentara Amerika serta divisi Prancis yang terus bergerak maju. Oleh karena itu mereka harus mengerahkan tentara Jerman yang lebih banyak lagi untuk melumpuhkan tentara Amerika. Sementara di sisi lain, setelah tentara Amerika berhasil melumpuhkan tentara Jerman, Mayor Charles langsung mengabarkan hal tersebut pada markas pusat. Namun batalionnya kini terjebak, dan divisi Prancis yang seharusnya membantu mereka kini tidak ketahui keberadaannya. Namun menurut Jenderal Alexander, Mayor Charles dan pasukannya harus tetap menyerang dan tidak boleh mundur, meskipun akan banyak korban berjatuhan.
Jenderal Alexander marah-marah dengan mengatakan bahwa divisi lainnya tidak membantu mereka karena sudah berada di garis depan. Kemudian salah satu tentara mengatakan bahwa divisi Prancis tidak berada di garis depan karena mereka sebenarnya telah tertahan. Namun Jenderal Alexander tidak memperdulikan hal tersebut. Atas informasi dari Jenderal Alexander, mereka pun mengatur ulang strategi karena adanya divisi Prancis di depan. Tak lama kemudian mereka pun bergerak maju dan sampai di titik Charlevoix. Namun saat akan mengabari markas pusat, radio mereka malah rusak. Beruntung mereka masih memiliki merpati pengantar pesan, Mayor Charles pun langsung menuliskan info terbaru untuk markas pusat. Sementara di markas Jerman, Mayor Prince sedang cemas karena tentara Amerika sudah mencapai area Charlevoix. Oleh sebab itu mereka akan mengerahkan tentara lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Sedangkan merpati tadi akhirnya sampai di markas pusat Amerika. Isi dari pesan tersebut adalah Mayor Charles dan pasukannya berhasil bergerak menuju area Charlevoix dan akan bertahan di sana sesuai perintah. Mayor Charles juga menanyakan di mana divisi lainnya, karena sampai saat ini tak kunjung terlihat. Keesokan harinya terlihat seorang tentara yang sedang berlari dan berpapasan dengan divisi Amerika 307 yang berada di kanan depan, di mana mereka hendak meninggalkan area tersebut namun malah tersesat. Sehingga mereka meminta tentara itu untuk mengantarkannya menuju divisi Amerika 308 yang berada di Charlevoix. Singkat cerita, tentara Jerman yang dipimpin Mayor Prince akhirnya menyerang tentara Amerika. Saat pasukan Mayor Charles sedang terdesak, muncullah tentara Amerika divisi 307 yang langsung mengepung tentara Jerman. Akhirnya dengan bantuan batalion 307, mereka berhasil memukul mundur tentara Jerman. Setelah itu pemimpin divisi 307 berkenalan dengan Mayor Charles yang ternyata bernama Kapten Nelson Holderman. Setelah markas pusat mendapat info bahwa tentara Amerika berhasil melumpuhkan tentara Jerman, markas pusat pun mengirimkan bantuan berupa artileri. Namun sial artileri tersebut malah menghujani pasukan Mayor Charles dan Kapten Holderman. Alhasil banyak tentara yang tumbang dalam insiden itu, akibat serangan artileri yang salah sasaran. Saat itu juga Mayor Charles mengirimkan pesan bahwa artileri yang dikirimkan salah sasaran dan malah menghabisi tentara Amerika. Setelah mendapat pesan itu, Jenderal Alexander langsung menghentikan serangan artileri. Sementara di sisi lain, Raja Jerman memanfaatkan kesempatan tersebut, langsung menyerang tentara Amerika yang tersisa. Namun dengan semangat dan tekad yang kuat, tentara Amerika berhasil memukul mundur tentara Jerman. Namun Kapten Holderman terluka atas kejadian tersebut. Sedangkan di markas Jerman, Mayor Prince dan para petinggi lainnya semakin was-was atas kekalahan yang terus mereka alami. Sekarang mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Padahal tentara Amerika sudah mulai kehabisan amunisi dan perbekalan. Namun mereka selalu berhasil mengalahkan tentara Jerman.
Tak lama kemudian Jenderal Alexander mengirimkan pilot pesawat menuju area Charles Vaux untuk mengetahui secara detail di mana posisi Mayor Charles dan Kapten Holderman. Setelah mengudara cukup lama, akhirnya pilot itu mengetahui posisi Mayor Charles dan pasukannya. Ia pun langsung menuliskan titik koordinat lokasi tersebut. Namun tak lama kemudian pesawat itu ditembaki tentara Jerman. Meskipun dalam keadaan terluka, ia berhasil mengontrol pesawat dan sampai di markas pusat. Setelah berkali-kali mengalami kekalahan, akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1918, tentara Jerman kembali melakukan serangan, namun kali ini menggunakan alat yang mematikan bernama Flammenwerfer, atau senjata penyembur api buatan Jerman. Akan tetapi Mayor Charles dan pasukan berhasil memukul mundur pasukan Jerman. Mayor Prince yang melihat hal itu dari kejauhan pun tak percaya akan hal tersebut. Akhirnya Mayor Prince memutuskan untuk mundur. Lalu tak lama kemudian bantuan tentara dari markas pusat pun datang untuk membantu Mayor Charles. Akan tetapi bantuan tersebut terlambat karena pasukan Mayor Charles dan pasukan Kapten Holderman telah berhasil mengalahkan tentara Jerman. Jenderal Alexander pun ikut ke lokasi tersebut. Ia memberikan kenaikan jabatan untuk Mayor Charles beserta pasukannya. Jenderal Alexander sangat kagum atas keberhasilan itu. Ia tak menyangka jika mantan pengacara seperti Mayor Charles bisa menjalankan misi yang sangat berbahaya itu, yang awalnya disebut dengan misi bunuh diri. Akhirnya Mayor Charles dan pasukannya pun kembali ke markas pusat dengan penghormatan penuh dari Jenderal Alexander. Mayor Charles, Kapten Holderman dan Kapten Maturity mendapat penghargaan atas keberhasilan mereka. Dan kurang dari 200 tentara Amerika berhasil selamat. Dan film pun selesai. Semoga dapat menghibur dan sampai jumpa di spoiler film selanjutnya.